Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah melakukan pertemuan dengan Pertamina, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Angreni Anwar bersama pihak Pertamina langsung melakukan inspeksi mendadak di sejumlah rumah makan dan kafe di Mamuju yang masih menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi. Dalam operasi tersebut, Pemprov Sulbar berhasil menyita 22 tabung gas LPG 3 kg di sejumlah rumah makan. Sejumlah rumah makan dan kafe di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat didapati masih menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Eni Angreni Anwar tersebut, petugas langsung melakukan penyitaan tabung gas LPG 3 kg karena dianggap telah melanggar penggunaannya. Penyitaan tabung gas 3 kg terjadi di rumah makan Cita Rasa sebanyak 14 tabung gas. 6 tabung milik rumah makan Soto Ayam Lamongan dan 2 tabung di rumah makan Yami. Pemilik rumah makan pun langsung melakukan konversi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi menjadi tabung gas berwarna pink 5,5 kg non-subsidi. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Angreni Anwar mengatakan, dengan sidak bersama ini telah mendapatkan akar permasalahan, baik dari pangkalan, agen, dan beberapa rumah makan. Salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi adalah melakukan penarikan tabung gas di rumah makan karena dianggap melanggar penggunaan tabung gas LPG. Kita mengadakan sidak bersama dengan beberapa titik sebagai random, ya, dan kita sudah mendapati beberapa permasalahan baik di pangkalan, juga dari agen, dan juga dari beberapa rumah makan. Jadi sudah ada beberapa sampel yang kami dapat. Satu titik permasalahan sebenarnya yang terjadi. Penarikan tabung, Bu, dari rumah makan? Iya, karena itu sudah berapa kali sudah pernah dilakukan sosialisasi ke tempat itu. Sidak tabung gas LPG bersubsidi 3 kg dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah dan Pertamina agar gas 3 kg bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan menekan terjadinya kelangkaan gas LPG menjelang bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.